Спасибо за друзья. Saya nak bercakap sikit pasal dia lah. Nak tunjuk sikit, nak belanja sikit apa yang dah buat. Ha, bagi yang baru ke channel saya ni, terima kasih. Kenapa motor ni nama Zia? Dulu masa saya ride solo ke Thailand, ada orang bagi nama sempena nombor plate dia 2144. So nak saya namakan lah motor ni Zia. Hari ni pun tak apa-apa, nak sihat lah. So video ni pun mungkin video pendek je. Saya nak sekarang ni saya nak pergi hantar barang, hantar surat. Lepas tu saya nak pergi beli tuti. So saya nak tunjuk lah tuti apa yang saya pakai pada motor ni. Dan kebanyakan motor yang saya ada lah motor two-stroke. Bagi yang baru ke channel ni, motor Yamaha Sport ni saya dah bawa solo ke Thailand. Saya dah bawa ke Singapura. Saya dah kembara pusing satu Malaysia secara solo selama 5 hari. Seronok juga. Haa, kepada baru perjalanan ni lah. Ok, nak post barang sekejap. Oh, hari Senin sekejap nak post. Okey, selesai post. Sekarang ni saya nak pergi isi minyak. Minyak yang kat dalam motor ni pun dah lama lah. Saya rasa dah lebih sebulan lah. Tak habis-habis lagi. Nak isi minyak, pakai 97. Lepas tu saya nak buat walk around motor ni. Nak bagi perkenalan pada yang tak tahu motor Yamaha Sport tu apa, Yamaha Sukan. So lepas tu saya nak pakai satu barang tu, nama dia MT10, untuk minyak hitamnya, untuk enjin dan juga untuk petrol. Ramai juga yang tak faham macam mana nak pakai, so hari ni saya nak terangkan lah. Motor lama rim baru. Terima kasih. Okay, so minyak pun dah full. So saya nak isi lah barang yang saya nak isi ni, MT10 tu. Alang-alang tu kita buat introduction sikit lah pasal motor ni. Okay, bersama saya ni ada dua benda untuk saya pasang pada motor ni, untuk saya pakai . MT10 yang ni untuk letak dalam minyak hitam, aditif lah kira, okay. Dan yang ni saya nak letak dalam petrol, dalam tong petrol. So sekarang ni saya nak isi yang ni dulu lah. Okay, sekejap. So benda ni dia bila-bila masa boleh pakai. Okay, maknanya macam ni pun bau minyak, bau tukar minyak hitam. So saya masukkan satu botol, satu botol benda ni dalam ni. Ya. Pastikan masukkan semua. Dia kira menjaga enjin lah. Menjaga enjin, menjaga bearing-bearing, menjaga clutch semua. Dia nanoteknologi . Bagi yang tak tahu apa nanoteknologi ni, dia adalah ada ball bearing bersaiz zarah . Bersaiz kecil . Lagi halus daripada rambut . Okey, saya nak tuangkan semua. Kalau untuk motor four stroke, dia juga mampu tambah kuasa sikit. Jaga enjin. Saya pernah buat dalam satu video tu, di mana bila saya dah tambah, saya kasi dia running. Lepas tu saya buang minyak hitam, boleh jalan motor tu tanpa minyak hitam. Setelah pakai ni.
Okay, so sekarang ni saya dah pakai yang untuk petrol pula. Ini adalah satu tong penuh petrol. Satu ni lah biasanya orang pakai dalam sebulan sekali pakai lah. Setiap kali tukar minyak hitam, kita pakai ni lah sebulan sekali. Okay. Habiskan terus eh. Saya cari dia color biru. Yang ni dia mampu bersihkan enjin, dia tinggikan oktan petrol. Ya, berah. Alright. So biasanya kalau motor yang ada sengguk-sengguk ke apa ke, yang susah nak start ke, pakai benda ni insya-Allah lah. Okey. Alright. Kalau kata berminat nak beli benda ni, ada iklan dekat habis video ni eh. Alright, standby. Motor ni apa yang saya dah buat, saya dah tukar spoiler depan belakang, iaitu spoiler Racing Boy SP522. Okay, rim ni tu LC, belakang hub ni saya dah tukar eh. Hub ni tu LC supaya senang lah, banyak pilihan lah. Okay, so depan disc ni adalah untuk LC juga. Ni adalah size 300 brand Racing Boy. Dah payah dah nak cari Racing Boy punya brake disc sekarang, lagi-lagi jenis yang pedal lama ni. Ini saya beli kat sahabat saya, dia dah beli lama dah, dia simpan je. Okay, so spek motor saya ni standard je. Okay, ni lampu kuning, payah agak nak dapat ni. Piston size 200, carburetor saya pakai carburetor Rezek. Saya dah pakai keras tangan CDI Racing, coil plug Racing, pakai Uma coil plug. CDI pakai Michikawa, exhaust standard. Sprocket 1437. Itu sajalah motor saya ni, standard je. Top speed motor saya ni 120 GPS. Satu tangki penuh, boleh full throttle sampai habis. Itu je lah kelebihan dia. Fork depan ni saya pakai fork SS. Okay, spek carburetor RZ saya, jarum Panther, takuk tengah, main jet 225, pilot 27.5. Okey, angin buka 3.5 kot. Macam tu. Kotak angin saya dah tebuk-tebuk, filter dah buang. So tak ada apa lagi saya rasa saya nak terangkan pasal motor ni. Ada ke? Untuk orang yang kurang faham apa lagi yang saya dah buat. Lampu belakang ni saya dah pakai kelip putih. Saya pasang speko minyak, senang nak on off, minyak direct je. Pakai keras tangan. Tak ada apa lah kot saya rasa. Meter original lah, saya beli NOS dulu. Okay, so tuti yang saya pakai ni, Castrol Power 1. Kenapa saya pakai? Pasal dia Jaso FD, grade Jaso FD. So Jaso FD ni adalah grade yang antara yang terbaik eh. Dia yang biasa adalah Jaso FB, lepas tu dia FC, FD ni yang terbaik. So harga ni lebih kurang dalam RM20, RM21, RM22, bergantung kepada di mana anda berada dan kedai apa yang jual. Okay, so ini yang terbaik lah bagi saya, yang termurah dan terbaik. So nak beli tuti, cari grade Jaso apa eh, itu yang paling penting sekali. Okay, ada rezeki lebih nanti saya nak tukar box yang lebih kecil, iaitu B32. Exhauber saya nak tukar. Yang ni saya nak tukar kiri kanan. Kepok ni saya nak cari yang clear punya. Saya rasa itu ialah kot yang saya nak buat. Ini pun saya nak cari yang clear punya ke apa ke, tak tahu lagi lah. Mungkin lepas kebara ke bila-bila masa nanti. So okey je lah, itu saja yang saya nak sampaikan hari ni. Assalamualaikum.
Oh ya, yeah. Rantai pun saya nak tukar gol. Alright, terima kasih kerana menonton.